Okey, seterusnya kita sambung lagi lecture kita untuk chapter yang terakhir ini. Okey, so pada sesi yang kali lepas kita telah lihat okey macam mana inspection oleh badan yang mempunyai kuasa di Malaysia, okey, Kementerian Kesihatan Malaysia menguatkuasakan, okey, dia menguatkuasakan undang-undang, okey, Akta Food Act 1983 dan Food Regulation. Alright, so itu adalah inspection, apa benda yang diinspect. Okey, so kita tengok pula daripada sudut penilaian inspection tersebut. Okey, so macam mana kalau orang itu pergi ke satu-satu gudang atau satu-satu kilang, alright? Okey, kita start terus. Okey, so apabila sambungan daripada inspection itu, okey, bila inspektor dia buat penilaian, alright? So dia pergi ke kilang, okey. So yang pertama saya nak cerita kat sini, observation. Okey, apa itu observation? Okey, ini berlaku apabila contohnya, alright, setengah-setengah perkara itu tidak begitu kritikal. Okey, maksudnya dia buat lawatan tapi dia nampak something wrong dengan operasi pada lawatan dia tu. Okey, tapi atas budi bicara dan atas kita panggil logik akal yang kita kata mungkin benda tu tak dapat dielakkan atau benda tu sebenarnya mungkin kalau ikut peraturan, kalau ikut buku betul-betul dia mungkin apa panggil satu violation, satu kesalahan. Okey, tetapi atas budi bicara dan atas pemikiran auditor ataupun inspektor waktu tu dia kata, oh mungkin benda ni tak dapat dielakkan, so kita letak dia sebagai observation. Okey, okey, apakah observation? Observation ni kita katakan benda yang menjadi pemerhatian kita. Alright, macam mana tu? Okey, observation sometimes refer as area of concern. Maksudnya dia dalam dalam kebimbangan. Okey, benda yang dalam kebimbangan kita letakkan dia sebagai istilah observation, dalam pemerhatian. Ha, maksudnya benda ni bukan dilepas pandang tapi di dalam pemerhatian. Okey. So itu selalunya inspektor dia akan dia tak adalah nampak benda tu pop dia bagi terus tak. Okey. So dia tak adalah kalau terus kadang-kadang kesilapan tu kadang-kadang tak dapat dielakkan ataupun masih lagi bukan terlalu kritikal untuk diambil tindakan, so boleh diletakkan sebagai observation, pemerhatian. Alright. So di tulis sini, okay, during an inspection of investigator may observe condition they deem to be objectionable. Okay, this observation are list on the FDA form 483 when in an investigator judgment, the observation, condition and practice indicate FDA regulated product may be in violation of FDA requirements. Okay, alright. So dia cakap mungkin sewaktu ini inspector nampak benda tu ke arah ataupun kita panggil dah nak jadi dah violation terhadap satu-satu perkara, alright, tetapi benda tu masih mampu dielakkan, alright, so kita letak dia sebagai observation. Alright, so if you have a objection regarding observation, okay, contohnya pengilang dia ada bangkangan, okay, ataupun dia ada pertahanan, ada reason yang kukuh kenapa benda tu ada macam tu, dia kena bagi tahu terus kepada inspektor ataupun auditor tersebut. Alright, so ataupun cakap benda ni mungkin dalam proses ke, okay, contoh macam itulah alasan dia lah. Okay, so mungkin contohnya tiba-tiba kita cakap inspektor pergi ke kilang, alright, tiba-tiba dia nampak kenapa periuk ni ada kesan kotor, dia kata contoh-contoh lah. Okay, ini bukan nak guna buat produk, contoh macam tu. Oh, sekarang ini sebab tu dia orang kilang dia boleh defend, kita oh ini sebenarnya peralatan yang kita asingkan untuk kita buang, contoh macam tu. Okay, dia ada defend yang kukuh macam tu, ataupun okay benda ni tempat pengumpulan untuk dibasuh, contoh reason dia bagi macam tu. Alright, so benda-benda macam ni kita auditor boleh letak sebagai observation supaya benda ini memanglah dia bagi tahu secara verbally, mungkin dia bagi tahu dia cakap ada alasan kukuh kan, tapi dia still letak dalam report dia sebagai observation. Kenapa? Sebabnya dia tak nak benda ni terlepas pandang dan dia tak nak benda ni ada berlaku penipuan lah. So dia cakap orang tu bagi reason-reason tapi dia rupanya menipu. Okay, kalau dia lepaskan pandang dia tak letak dalam report dia, so at least dia letak dalam report dia tapi bukan sebagai satu kesalahan yang boleh tolak markah markah keseluruhan daripada inspection tu, tapi dia
bagi satu observation ni sebagai peringatan lah. Alright. Okay. So, itu adalah observation. Okay. So, senang cerita, inspektor ni pun dia ada timbang rasa dan juga pemikiran yang logik jugalah. Tapi, dia semua benda ni dia depend pada inspektor lah. Okay. Kadang-kadang ada setengah inspektor yang sangat strict, tu ada wujud. Dia tak nak bagi observation pun dia boleh. Tapi, itu bergantung pada inspektor lah. Korang nanti akan datang kalau korang bekerja di apa ni, jabatan-jabatan yang mempunyai kuasa seperti ini. Alright. So, depend pada korang sama ada korang nak jadi yang garang straight ataupun yang bertolak ansur. Okay, tapi kalau kita bertolak ansur pun berpada-padalah, dan janganlah kalau isu ni kritikal. Contoh dia kata, oh ini nampak nampak tikus dalam dalam sup, contohnya masak sup kan, nampak tikus dalam tu, takkan nak bertimbang rasa lagi lah. So dia ada level-level dia. So, okay. Sebab tu kalau jadi inspektor, benda yang paling penting adalah pengalaman. Okay. Observation dia pun, dia orang boleh bagi penilaian berdasarkan pengalaman dia. So auditor yang berpengalaman ni, dia boleh faham okay, reason-reason kenapa benda ni boleh berlaku. Alright. So sebab tu bila ada auditor ni, dia datang, dia tak datang seorang. Dia ada seorang yang mentor, seorang pelatih. Okay, macam tu lah. Okay, untuk di collect experience seperti inilah untuk dibagi, tentukan sama ada benda ni adalah violation atau bukan. Alright. Okay. Okay, so ini adalah observation. Okay, so apakah yang boleh dikatakan yang kesalahan? Okay, kesalahan kita panggil sebagai violation. Okay, violation. Okay, kita dengar apa contoh-contoh violation untuk yang berlaku sepanjang inspector ni, sepanjang inspection makanan ni. Alright. Ini adalah 5 violation yang selalu terjadilah. Okay. Yang pertama, kalau kita tengok, ini adalah pest control lah. Ini pest control ni adalah benda yang kritikal lah. Okay, pest control. Okay, maksudnya nampak bila buat lawatan tu, contohnya dia nampak pest, boleh dikatakan sebagai satu violation. Okay, alright. Kebersihan tak dijaga. Okay, yang paling penting sebenarnya kadang-kadang bukan maksudnya tak nampak binatang tu kadang boleh lepas, tak, tapi dia nak tengok juga pest control. Dia pest control ni adalah satu kerja di mana untuk menghalang pest ini daripada masuk ke kawasan kilang ataupun kawasan pembuatan. Maksudnya program atau apakah langkah-langkah pest control lah. Dia kilang tu setiap kali inspection dia kena terangkan, okay, mana plan pest control lah. Itu kita buat plan pest control lah. Kat mana lokasi big station lah. Inspector kena tengok. Dia akan tengok daripada peta tu, okey. Sama tak peta ni dengan real situation? Peta yang ada base station ni dekat kawasan ni, base station nombor 2 ni kat kawasan ni, base station kat nombor 3 kat kawasan ni, alright. So dia akan check satu persatu, dia akan tengok okey, okey, base station ni ada di tempatnya, base station ni ada di tempatnya, okey. So mungkin violation boleh berlaku apabila benda ni tak tally, benda ni tak sama. Okay, dia kata dia ada buat pest control, tapi in actual dalam keadaan sebenar bila dia check, benda tu tak ada. Boleh jadi violation. Okay, so dia kena ada requirement untuk pest control. Dia tengok berapa kekerapan pest control datang check. Okay, apakah rekod-rekod pest control dia nak tengok. Benda-benda macam tu lah. Okay, kalau benda-benda gagal dilaksanakan dan gagal menunjukkan bukti yang sahih, bukti-bukti yang kukuh, alright. So ini adalah contoh violation yang boleh dikenakan orang panggil NCR, okay, non-conforming. Maksudnya isu lah, kesalahan lah, dalam laporan inspektor nanti dia bagi tahu. Okay, pertama pest control. Okay, yang kedua, okay, sanitation monitoring. Okay, mungkin dia akan check, okay, ada tak rekod-rekod dibuat untuk kerja-kerja pembersihan. Okay, pembersihan pun dia kena rekod, bukan nampak cuci je dah cukup. Okay, mana tahu kadang-kadang orang tu tahu inspektor nak datang, okay, dia dah cuci tak siap, waktu-waktu lain tak cuci. So everything kena ada rekod. Okay, rekod yang ditanda tangan. Okay, kalau ada isu pada hari tersebut, dia kena catatkan dalam rekod dia tu. Okay, apa masalah. Alright. So dia kena ada rekod. Okay, so selalunya kalau auditor ni apa-apa rekod, dia akan tengok 3 bulan lah. Okay, bulan ni, bulan lepas dan bulan sebelumnya. Okay, 3 bulan yang terlatest, saya paling latest. Okay, rekod. Alright. So next adalah plan cleanliness. Okay, ke
kebersihan, kebersihan kilang, okey. Maksudnya sewaktu perjalanan tu, okey, daripada segi pemerhatian inspektor sendiri, okey, ada tak kawasan yang kotor? Ni nampak kita boleh kenal lah inspektor, okey. Kita boleh kenal kawasan ni adalah kawasan yang boleh kata kotor, tak pernah cuci ke. Kita boleh nampak daripada lawatan kita tu lah. Kadang-kadang walaupun based pada kilang tu punya jawapan ataupun alasan yang diberikan, okey, kita selaku inspektor kita boleh nilai sendiri kebersihan yang kita nampak dalam mata kita lah. Right, selalu bila ada isu-isu macam ni, dia akan defend lah pada pihak dia, dia akan bagi alasan dia, alasannya. Okey, so kalau kita bertimbang rasa kita ambak kebersihan ni, selalunya kalau kita nak mungkin kebersihan tak kritikal sangat, kita boleh bagi observation, pemerhatian, okey. Tapi kalau kita nampak orang ni teruk ni, okey, si ada bangkai tikus lah, apalah, kotor sangat ni, ada KFC punya tulang tak dicuci ke, ada pekerja makan kat situ ke, so itu boleh dijadikan violation, okey, masalah yang kritikal, okey. Alright, so next, okey, tadi plan cleanliness, alright. Next, apa lagi contoh violation yang ada sewaktu inspektor buat lawatan adalah HACCP plan, alright. So macam kita belajar, HACCP ada plan dia, okey, ada dia punya CCP dekat mana, okey, plan dekat mana, eh? Okey, so kalau CCP gagal kena buat apa, alright. So dia ada plan ini dan dia akan check macam mana cara kita. Selalu kalau asset plan ni, selalunya dia akan tengok macam terangkan balik dia berdasarkan plan ni, macam mana, macam the actual process yang dijalankan berdasarkan plan HACCP yang diberikan, okey. HACCP ditunjuk kat auditor, okey, sama tak dengan apa yang dia buat, alright. Dan macam mana langkah-langkah dia apa ni tentukan, okey, HACCP ini berjalan, okey, apakah CCP dia, okey, alright. Jadi berkait rapat juga dengan bawah ni, precaution, okey, langkah berjaga-jaga, okey. So ini merangkumi HACCP dan keseluruhan lah. Sekiranya HACCP gagal, okey, apakah precaution, langkah berjaga-jaga dia, okey, macam mana dia tahan produk ke apa ke, yang tu dia kena justify, dia kena bagi tahu secara terang dan spesifik. Okey, apakah langkah-langkah orang panggil precaution, ha, okey, langkah berjaga-jaga ataupun langkah tindakan susulan sekiranya berlaku masalah sewaktu production. Ataupun contohnya tiba ada pest masuk, okey, tai cicak masuk, macam mana korang nak handle situasi ni, contoh macam itulah. Okey, so ini adalah contoh selalunya masalah violation yang ada boleh dijumpai oleh inspektor sewaktu lawatan di kilang. Okey. Alright, so ni contohlah apa inspektor nampak, eh. Okey, kita boleh nampak betapa kotornya, okey, tempat deep fry ni, okey, mungkin tak pernah dicuci sampai dah berlemak, berkulat macam ni, eh. Alright, ni dia masak, alright, kat dapur, okey, kotor-kotor macam ni, okey. Mungkin kau pernah nampak ini di sesetengah restoran, di dapur dan sebagainya, ada telek sikit, okey. Dan benda-benda ni kalau kita nampak tak dibersihkan, okey, kalau inspektor datang, confirm dia akan bagi benda ni sebagai salah satu violation punya finding, okey, penemuan violation, kesalahan, okey. Daripada segi cleanliness, kita boleh nampak sini, alright. Okey. Daripada segi pest control dia, kita boleh tengok, okey, kalau keadaan macam ni, okey, mungkin senang lah kalau nak inspektor nak tengok ada lipas ke, ada tikus ke, ataupun ada kesan-kesan pendudukan pest kat kawasan tu, alright. Okey, kita kalau boleh kita tak nak lah macam ni, eh. Alright, asal tu penting kalau pergi restoran ke mana ke, okey, grade yang A, B, C, D, yang, kalau boleh cari yang grade paling bersih lah, eh. Alright, kalau CD bawah-bawah tu, itu kalau boleh pilihan terakhir lah, okey. Okey. So kilang pun sama juga, dia kilang lagi teruk lah kadang-kadang, sebabnya kita tak nampak, hanya pekerja-pekerja kilang saja nampak. So sebab tu pentingnya inspektor ni, okey, sebabnya inspektor daripada Kementerian Kesihatan Malaysia sahaja yang ada kuasa untuk menguatkuasakan undang-undang dan lihat sendiri keadaan di dalam production kilang. Okey. Okey, so tadi kita dah tengok ada pemerhatian, ada violation. Okey. So sekarang ni violation, sekiranya berlaku violation, okey, apa inspektor nak buat? Okey, salah satu benda yang dia boleh buat, okey, pertama adalah dia terus highlightkan kesalahan ini dan tolak markah dan bagi markah keseluruhan berdasarkan finding yang dia dapat. Okey. Itu pertama. Okay. Yang kedua, okey, atas budi bicara,
Okey, ini pun atas boleh bicara. Inspektor, okey, kalau dia masih ada ehsan okey kepada company itu, dia boleh keluarkan warning letter. Okey. Warning letter ni still macam peringkat terakhir tapi tak semestinya wajib. Okey, bermaksud inspektor itu bergantung kepada kita panggil kuasa dia dan bergantung pada keputusan dia sama ada dia nak terus bagi kesalahan, okey, kenakan penalti kepada company tersebut, alright, ataupun dia nak bagi warning letter dulu, alright. Setengah auditor kalau strict dia tak bagi warning letter, okey, setengah tu kalau dia strict tapi dia masih ada ada tolak ansur sikit, alright, dan dia nampak mungkin dia tolak ansur tu bukan daripada segi maksudnya bodek ke apa, bukan, dia tolak ansur tu mungkin dia lawatan dia, okey, banyak jumpa yang bagus yang bersih, tiba-tiba satu part saja yang bermasalah, mungkin macam tu lah. Okay. So mungkin dia kata, oh, sayanglah company ni sebenarnya bagus, okay, tapi ada beberapa part kena ada improvement, nah, mungkin dia akan bagi observation dan warning letter. Okay, so kita tengok apakah ciri-ciri warning letter ni. Okay, so warning letter ini, okay, adalah untuk bantu sebenarnya, dia nak bantu company ni untuk dia buat bagi ruang dan peluang untuk kilang untuk membetulkan kesilapan yang dijumpai sewaktu lawatan. Okay, so violation mungkin ini warning letter. Kalau observation tadi masalah apabila penemuan tu tidak terlampau serius, tak terlampau ketara dia punya isu dia, tapi kadang-kadang setengah isu sangat ketara, nampak tikus dan sebagainya, right? So dia boleh atas consideration dia boleh keluarkan warning letter untuk bantu company tu clearkan masalah itu secepat mungkin lah. Alright. So, okay. So, pegawai yang melaksanakan inspection ni, okay, dia mungkin dia nampak potensi kepada kilang itu, sebenarnya kilang ini bagus, tapi dia kena ada sedikit penambahbaikan, okay, mungkin ada kesalahan-kesalahan yang dia nampak tu boleh dibetulkan dengan cepat, okay. So dia akan promote ni maksudnya dia akan menggalakkan kilang ini untuk lebih bagus masa akan datang, okay, supaya dia pun daripada sudut kementerian pun dia dapat melaksanakan menggalakkan kilang-kilang di luar sana yang lain juga untuk melaksanakan regulation dengan Food Act 1983 ni, alright, dan mengikut peraturan-peraturan yang ditetapkan, okay. Okay, macam yang saya beritahu dalam slide sebelum ni, okay, so warning letter ini, okay, dia bergantung kepada inspektor sama ada dia nak bagi ataupun tak bagi. Alright. So kalau dia bagi, selalunya itu tandanya masih ada ruang untuk kilang ataupun pengusaha untuk memperbaiki masalah itu secepat mungkin. Okey. Alright. Tetapi ada setengah-setengah situasi di mana auditor dia tidak, memang dah tak mampu dah nak bagi warning letter, bermaksud memang dia rasa sepatutnya tak patut bagi warning letter, tak, warning letter ni nak bantu, okay. Kalau dia tak nak bantu, dia tak bagi warning letter, okay. Ada beberapa situasi di mana memang patut inspektor keluarkan keluarkan terus penguatkuasaan, kenakan terus tindakan, okay, tanpa keluar warning letter, okay. Waktu bila tak keluar warning letter terus bagi kesalahan adalah apabila pertama adalah apabila kesalahan violation itu, okay, reflect history of repeated or continual conduct similar violation, bermaksud kesalahan ini adalah pernah terjadi sebelum ni, berulang kali, okey. Mungkin lawatan pertama dia, okey, 2 tahun lepas, okey, pernah berlaku kesalahan yang sama. So kilang kata, oh, dia tersilap, oh, okey, kita bagi peluang. So dia bagi peluang, alright, dia buat warning letter ke, okey, sebab ataupun dia buat sebagai observation ke, okey. Pada tahun lepas dia datang, masalah sama lagi. Tahun ni dia datang, masalah sama lagi. So memang tak makan saman lah kilang tu, okey, layaklah untuk dikenakan tindakan, masukkan dalam report, okey, inspection fail dan sebagainya, okey. Tak perlu bagi warning letter langsung dah. Kalau untuk company-company atau pengusaha-pengusaha yang tidak makan saman seperti ini, kita dah bagi peluang untuk, macam saya penguatkuasa, okay, kita dah bagi peluang tapi encik tak nak
tak nak apa ni bagi kerjasama, okey, tak nak membetulkan apa masalah, memang sengaja tak nak betulkan, okey. Okey, yang kedua, okey. Okey, isu yang sama boleh boleh dilaksanakan, tindakan boleh terus dikenakan tanpa keluarkan warning letter ambil auditor nampak tindakan kesalahan itu sengaja dilaksanakan. Okay, setengah kilang kadang-kadang auditor boleh nampak, okey, kesalahan itu sengaja dibuat. Okey, kenapa? Mungkin dia nak jimat kos, dia dapat untung lebih dan sebagainya. Okey, auditor boleh nampak sebenarnya itu. Alright, inspektor boleh nampak. So ada tanda-tanda di mana company itu sengaja tidak melaksanakan membuat kesalahan violation yang dijumpai itu. Alright, so yang ketiga, okey, adalah apabila violation itu terlampau teruk boleh menyebabkan kecederaan yang bahaya dan juga boleh menyebabkan kematian. Ha, maksudnya mungkin benda-benda tu okay, ada penggunaan barang orang panggil pengawet terlarang lah, ada menggunakan dadah yang tidak dibenarkan, nanti tidak apa ni, and food additive yang tidak dibenarkan ataupun racun, ada unsur-unsur racun dalam ingredient dijumpai, okey. Sudah okey, bila keadaan macam ni risiko dia sangat tinggi, boleh menyebabkan kecederaan, mungkin mendatangkan kanser ke, okey, mendatangkan penyakit yang teruk ke, okey, keracunan, okey, dan juga boleh mengundang maut kepada pemakan ataupun consumer tu nanti. Alright, so isu yang sangat kritikal, sangat-sangat kritikal seperti ini, dia akan tak bagi warning letter, terus kenakan tindakan, bawa ke mahkamah, dakwa di mahkamah. Alright, okey, so ini adalah tiga keadaan di mana penguatkuasaan terus dilaksanakan tanpa ada budi bicara, tanpa ada budi bicara, tanpa ada warning letter, tanpa ada observation lagi dah. Alright, so ini tiga keadaan. Alright, okay. Okay, so apabila contohnya dalam warning letter, okay, dah dapat warning letter, ha, ni kalau kita cerita baliklah, yang ni kalau dia dah ada berbicara, okay, dia dapat warning letter, so pihak company ataupun pihak kilang dia kena bagi respond letter. Respond letter tu maksudnya surat untuk menjawab. Okey, macam contohnya ada observation ataupun ada warning letter dikeluarkan. Okey, isu-isu ini di highlight kan. Alright. Tapi company kata ini adalah reason-reason kenapa dia benda itu boleh berlaku. Okey, lepas tu dia kena tunjukkan bukti sekarang saya dah perbaiki keadaan tu. Contohnya kita nampak, okey, dekat contohnya suatu inspection dia jalan-jalan dia jumpa ada apa kita panggil bait station, okey, contohnya perangkap tikus dijumpai pecah kena langgar dengan lori contohnya. Ha, benda-benda macam tu selalu terjadi, ya, bait station dekat luar kilang kadang-kadang terlanggar oleh lori-lori yang keluar masuk kat dalam kilang. Okey, so auditor jumpa ada bait station tapi pecah. So dia letak sebagai observation dan bagi warning letters. Okey, so dia boleh jawab dalam response letter, dia hantar surat balas. Okey, dia bagi tahu, okey, ini adalah disebabkan keadaan lori keluar masuk. Okey, so dia dah buat tindakan susulan yang paling cepat, okey, iaitu dia gantikan terus bait station yang baru, yang rosak tu dengan yang baru. So dia letak gambar sebelum dan selepas, selalunya lah dia akan tunjuk bukti lah sebelum dan selepas. Alright, dalam response letter tu, okey. Selalunya response letter ni dia akan bagi masa paling laju adalah 24 jam kena jawab, ataupun kadang-kadang dalam masa sebulan ataupun seminggu lah. Dia depend pada inspektor tu sendirilah, boleh bicara dia macam mana. Okay, so verification of corrective action. Okay, so bila dia dah hantar response letter, dia kata dia dah repair benda tu, dah tunjuk gambar ke apa ke, dia dah nyatakan sekali, dia ada lawatan susulan yang kedua di mana inspektor check sekali lagi adakah betul apa yang dikatakan dalam response letter tu, betul ke dia dah repair bait station tadi, ya, contoh macam tu, okay, betul ke dia dah repair benda tu, ataupun kalau kesalahan lain dia tengok lah, okay, betul tak benda ni dah ada corrective action, dah ada penambahbaikan, okay, dah ada repair ke apa ke, dah ada solution dia, dah dilaksanakan. Alright, sudah kena tengok. So kalau contohnya benda tu dia tengok benda kat response letter tu tak ada dekat actual, so dia selalunya dia akan katakan benda ni penipuan lah, so selalunya tak lah, selalunya kilang kalau buat response letter dia tunjuk corrective action, dia buat betul lah. So verification bila orang check balik selalunya ada lah, tapi kalau tak ada dia jadi isu lain lah, jadi masalah besar lain lah. Alright, okay.
Alright, ini contoh-contoh lah. So, ini isu pernah dikeluarkan pada 6 Disember 2019. Okay, ni Dr. Noh Hisham, dia mewakili Kementerian Kesihatan Malaysia. Okay, dia kata, apa ni, premis makanan, pengelola makanan kena mematuhi Akta Makanan 1983. Okay, isu kat sini, okay, di mana susu ni, kalau mesti dengar, susu pisang Nilofa ni, alright, dia ada claim. Okay, ini membawa kepada violation yang bentuk misleading. Okay, misleading. Okay, iaitu dia gunakan claim-claim yang tidak sepatutnya lah. Okay, dia gunakan kata dapat mengurangkan obesiti. Okay, semua itu adalah claim-claim yang kita panggil tidak dibenarkan. Okay, dia kalau kita keluarkan makanan, kita tak boleh cakap boleh mengubat penyakit tu lah, right? Okay, dapat meningkatkan kadar metabolism. Dia kita panggil sebagai health claim ni, kena hati-hati. Okay, dia yang ni memang kita nampak daripada peraturan dia memang dia tak baca Akta Makanan, dia pakai buat je produk. Okay, by the way, bukan produk ni saja, banyak lagi produk di Malaysia yang seangkatan dengannya. Okay, tidak mendalami peraturan-peraturan Akta Makanan sebenarnya. Okay, alright. So ini adalah kalau ada misleading ataupun penggunaan claim yang salah macam ni, alright, denda tidak melebihi RM10,000. Okay, penjara tidak melebihi 2 tahun, tapi ataupun kedua-dua sekali, tapi dia depend atas kepada pembicaraan itulah. Okay, actual dia punya nilai dan tempoh penjara tu dan juga nilai denda itu bergantung pada kesnya mahkamah tu nanti. Okay, macam mana pendakwaan tu, okay, hakim bagi keputusan. Alright. So by the way, health claim ni kalau korang pernah dengar, memang banyak kita dengar kadang-kadang, okay, dapat menguatkan gigi lah apa, okay. Dia tak boleh. Maksudnya kalau health claim ni, okay, kita tidak boleh claim produk kita tu directly menyembuhkan penyakit, tak boleh. Sebab kita jual produk, kita bukan jual ubat. Okay, kalau orang jual ubat pun dia tak berani menjamin, okay, dapat apa ni, menyembuhkan tulang lah, mengurangkan obesiti lah, apalah, dapat mengurangkan penyakit ni ni, tu tak boleh sebenarnya. Okay, itu kita panggil sebagai health claim. Right, so macam mana yang boleh? Kalau yang boleh, contohnya nak bagi tahu susu, kita jual susu, so dapat menguatkan tulang, tapi tak boleh, kita tak boleh cakap menguatkan tulang terus. Okay, so macam mana caranya kita cakap, okay, susu mengandungi kandungan kalsium yang tinggi. Ha, okay, dalam susu ini ada berapa persen kalsium yang tinggi. Alright, so kalsium boleh menguatkan tulang dan mencegah penyakit osteoporosis. Bermaksud kat sini kita panjang sikit ayat tu lah. Kita bukan kata produk kita ni boleh, contohnya susu tu boleh menguatkan tulang. Tetapi kita cakap dalam susu kita ada kalsium, kalsium yang boleh menguatkan tulang. Itu tak apa, sebab itu adalah fakta. Sebab tu ayat dalam buat claim ni adalah sangat-sangat penting. Okay, boleh refer kepada Kesihatan Malaysia punya guideline. Okay, apakah jenis claim-claim yang dibenarkan lah. Eh. Alright, okay, nanti kita boleh tanya saya lah, anytime lah. Okay. Okay, so next, apa lagi isu? Okay, seizure. Okay, so ini berkaitan dengan seizure ni, maksud kita sekat lah. Kita sekat ataupun kita gantung. Kita gantung perniagaan, gantung pembuatan produk tersebut ataupun kita tahan lah, kita tak bagi dia produce. Okay, macam mana keadaan ni boleh berlaku? Okay, bila masa kita nak bagi? Okay, ini isu contohnya, apabila apa-apa jenis produk makanan didapati tidak selamat. Okay, bila satu produk makanan itu didapati, okay, terbukti tidak selamat, maka serta-merta produk ini akan ditahan seizure. Okay, okay, ataupun digantung penjualannya. Alright, ni akan berkait rapat dengan recall. Nanti kita akan, sekejap lagi kita akan cerita pasal recall lah. Alright, so food authority is responsible for ensuring, okay, destruction of food. Okay, so makanan-makanan yang didapati tidak selamat ini, okay, dia akan tahan dan dia akan orang panggil musnahkan. Musnahkan. Alright, ini adalah isu apabila kita nampak dah terbukti nyata memang terang-terang ada isu dengan produk ni, produk ni serta-merta akan digantung, okay, dan dimusnahkan dan diharamkan penjualan dia. Contohnya, polis cari wanita edar kopi durian bercampur dadah secara percuma. Ini adalah bila berlakunya adulteration, adulteration dalam makanan, okay, tak selamat. Alright, okay, so dia berkait rapat dengan recall, berkait rapat dengan recall. So apabila isu-isu macam ni ada, akan initiate product recall. Okay, product recall.
Okay, product recall lah. Saya rasa korang dah tahu, okay, product recall ni apa adalah apabila produk ini didapati ada problem ataupun suspek ada problem. Okay, so Kementerian Kesihatan mengeluarkan arahan untuk recall produk ini kepada kilang pengeluar. So kilang pengeluar dia akan ambil balik semua produk itu yang pada batch tersebut, yang ada isu tersebut, dipanggil balik, hantar balik ke kilang. Alright, supaya untuk dibuat penyelidikan dan juga diambil apa kita panggil tindakan susulan. Alright, so adakah tindakan susulan ini sama ada untuk di inspection satu-satu ataupun mungkin dimusnahkan. Alright, selalunya produk, hasil produk recall ni dia akan musnah lah, selalu dia akan hancurkan lah, dia akan rosakkan lah, dia elakkan daripada terjual. Alright, so food business operator should consider whether the food is likely injure health. Okay, so siapa yang buat siasatan ni, selalunya pengilang tu lah, diserahkan kepada apa ni, pengeluar untuk tunjukkan bukti-bukti, okay, hasil investigation dia dan diverify oleh Kementerian Kesihatan Malaysia punya pegawai lah, kan? Alright, okay, so kalau dia dapat buktikan bahawa makanan yang dikeluarkan tu masih selamat sebenarnya setelah dibuat lab test kali kedua, okey, dicek tak ada isu apa sebenarnya, mungkin isu terpencil ke, okey, so mungkin dia boleh jual balik. Tapi kalau kalau didapati isu tu betul, okey, hasil siasatan tu menunjukkan ada masalah kat contohnya mana ataupun diragui keselamatannya, maka dia akan musnahkan produk tu lah, selalunya dia akan minta musnahkan produk tu. Okey. So bila buat product recall, okay, company juga dia kena bagi tahu consumer, kena bagi tahu customer, kena bagi tahu pembeli, kena bagi tahu tempat kedai menjual, apakah punca, apakah sebab dia recall tu. Dia tak boleh, aku nak recall produk ni, hantar balik ke kilang, sebab apa? Rahsia, tak boleh. Dia kena bagi tahu sebab apa. Contoh dia kata, ini aku nak ambil balik semua produk nugget ikan aku. Kenapa? Sebab dalam tu ada banyak tulang. Contoh macam tu. Okay. Mungkin ada tulang terlepas masuk ke dalam tu, kan? Okay. Contoh tu. Ataupun ada besi disuspek masuk dalam produk-produk ni. So kita nak panggil balik batch ni balik. Okay. So itu adalah produk recall lah. Okay. So selalunya produk recall ni dia akan perlu dilaksanakan, selesaikan dalam masa 24 jam lah selalunya. Okay, 24 jam tu paling lama lah. Okay, kadang-kadang 2 jam pun dah kena ada record kan lah. Okay, ataupun dia bicara selalu 24 jam ke 48 jam lah. Selalunya siapa di kilang, dia dah biasa dengan record. Bukan, kalau di kilang makanan, okay, macam saya dulu kerja kat sana pun, okay, kita memang dilatih untuk menghadapi situasi product recall ni. Okay, sebab apa? Sebabnya benda ni kena properly train. Bila ada isu, settle cepat dalam masa 2 jam, dalam masa 24 jam, dalam masa 48 jam, kumpul semua rekod yang ada. Sangat susah. Sebab dia akan melibatkan beberapa department. Lagi besar kilang tu lagi susah lah. Okay, dia kena ada kecekapan dan juga fokus yang lebih tinggi untuk dapatkan balik rekod-rekod ni. Okay, sangat-sangat mencabar lah. Okay, kalau macam saya dulu memang boleh kata tak keluar makan, kadang-kadang terpaksa tidur ke office pun dah, okay, sebab ada berlatih produk recall ni. Okay, sebab apa, kita kalau dekat industri tu memang sentiasa bersiap sedia, sekiranya berlaku produk recall, kita nak panggil balik produk kita tu, kita nak training apa benda nak kena buat, nak pergi sana pergi sini, ambil recall ke sana, okay, buat siasatan. Alright, so itu semua dalam industri selalu dia ada latihan lah untuk kita panggil sebagai mock recall lah. Kalau korang interview, korang ada mock interview kan lah. Ni recall pun kalau kat kilang dia ada mock recall, okay. Waktu saya kilang dengan mock recall lah, boleh tak tahan tadi lah, sangat takut lah. Sebab kita tahu akan jadi letih untuk menghadapi recall ni. Okay. Okay, tapi dia bagus untuk meningkatkan skill kita lah daripada masa ke semasa untuk kita menghadapi sekiranya berlaku produk recall ni dalam company kita. Okay, so ini adalah contoh-contoh isu-isu pada 2017 oleh FDA punya record. Okay, isu disebabkan bacteria contamination ada 44%, alright, recall disebabkan ni, okay, allergen, undeclared allergen, allergen tak declare, okay, recall juga, okay, quality, masalah quality 10%, mislabeling, okay, misleading tadi ke, mislabeling, alright, 12%, dan selebihnya 2.3% ni data pada 2017 lah. Lain tahu lain data adalah, ni contoh lah isu-isu yang selalu adalah ini in real situation lah. Okay, kita tengok lagi. Okay, so itu adalah tadi produk recall.
tengok pula apakah kesan product recall ni. Okay. Kesan product recall yang pertama adalah direct cost of product recall. Okay, maksudnya ialah kita recall baik produk kita, kita rugilah, akan makan kos produk itu lah. Mungkin kalau produk tu dimusnahkan nanti, okay, dia akan memberi kesan kerugian lah pada company, ya, cost, okay, kerugian daripada segi cost. Alright, so yang kedua adalah regulatory sanction. Okay, masalahnya mungkin makanan itu mungkin satu tahap, mungkin level daripada segi regulation menghalang produk itu daripada dijual. Okay, ada sekatan undang-undang lah terhadap produk tersebut lah. So dia mengganggu bisnes juga lah. Okay, yang ketiga, negative consumer reaction. Okay, dia akan memberi kesan kepada kita selaku pengguna, kita akan juga akan rasa terkesan, oh, produk ini pernah ada produk recall, so ada record buruk lah. So tanggapan negatif daripada consumer. Okay, so prestasi produk tu pun akan menurun. Okay, sebabnya orang takut nak beli dan sebagainya. Alright, so lost revenues. Okay, maksudnya lost revenues ni dia ni lah, hilang barang tu lah. Okay, stok dia disekat dan sebagainya. Okay, alright, so dia di bawah tajuk kerugian juga lah. Okay, okay, so next, reputational damage. Okay, reputasi dia menurun. Alright, reputasi kilang tu menurun. Okay, di mata consumer dan di mata market lah, daripada segi market hilang, mungkin reputasi company tu turun. Okay, so ini adalah kesan-kesan impact of product recalls. Okay. Alright, sikit lagi. Okay, okay. So kita dah tengok inspection, ada warning letter, okay, ada product recall, ada seizure. Okay, persecution. Okay, persecution ni adalah kita nak cerita mengenai kita panggil sebagai tindakan ataupun apakah hukuman. Hukuman. Alright, okay. Okay, so food law offence. Okay, apakah masalah-masalah yang kita panggil sebagai food violation, food law offence. Okay, benda-benda yang menyalahi peraturan makanan. Alright, antara benda-benda yang include, okay, adalah makanan yang tak selamat ataupun tak sesuai. Okay, unfit food. Alright, makanan yang tak sesuai ataupun tak yang ada alteration dan sebagainya, itu kategori unfit lah. Okay, food which not require quality. Okay, tak menepati quality. Alright, substance of nature, maksudnya kalau kita check balik regulation peraturan, kadang-kadang kan saya cerita, okay, ada untuk produk ni dapat nama tersebut, okay, layak dipanggil jus parti jus buah sebenar, ada berapa persen parti sebenar dalam jus tu wajib kena ada. Okay, peraturan berdasarkan Food Act dia kena follow. Okay, nak jadi kicap, apa requirement untuk jadi kicap, aiskrim, apa requirement untuk jadi produk tu layak dipanggil nama aiskrim. Okay, boleh refer, semua tu ada dalam Food Act. Okay, boleh check, kalau tak ada buku tu pun boleh pergi kat library, payah nak pergi library, boleh tengok online saja, Google saja, kau boleh jumpa Food Act, banyak akta-akta yang dihasilkan mengikut pengelasan makanan. Okay, apakah syarat-syarat untuk layak dipanggil makanan tu, apa ingredient yang ada. Okay, alright, so next, misleading, mislabeling. Okay, masalah ni lah, bawa, okay, salah bagi tanggapan, kata parti jus asli sebenar padahal dalam tu adalah perisa tiruan saja. So itu misleading lah, ataupun dia letak health claim macam tadi, so misleading jugalah. Okay, makan-makan kata dapat menyembuhkan penyakit lah, apalah, rupa-rupanya makin teruk. Alright, misleading. Alright, so food which expiry date. Okay, masalah melebihi tarikh luput. Okay, so melebihi tarikh luput pun isu kritikal juga. Yang terakhir adalah food hygiene offence. Okay, masalah daripada segi kategori food hygiene. Okay, kita dapati masalah hygiene tidak dipatuhi dalam pemrosesan dan sebagainya. Okay, So badan yang bertanggungjawab ni, kata lainnya adalah KKM lah, Kementerian Kesihatan Malaysia. Dia ada kuasa untuk menyiasat dan melaksanakan hukuman ataupun mendakwa mengikut undang-undang. Benda ni boleh dibawa ke mahkamah dan didakwa. Alright. Okay. So pematuhan produk makan ke atas Akta Makanan 1983. Okay, so ini adalah infografik, kita boleh nampak. Okay, penyataan-penyataan yang tidak dibenarkan yang saya cakap health claim tadi, contoh membantu merendahkan tekanan darah tinggi, membantu membuang toksik dari badan. Okay, benda-benda macam ni tak boleh. Alright, kita panggil health claim. Okay, dilarang, dibawa pada misleading. Okay, ni claim-claim yang tidak dibenarkan. Alright, so kalau kat sini, Section 17 Akta Makanan, dia ada mengatakan menetapkan larangan ke atas
sesuatu iklan makanan, termasuklah perkara-perkara yang dilarang pada label dan penyataan-penyataan yang boleh memperdayakan pengguna. Okey, ini kita panggil misleading, benda yang boleh memperdayakan pengguna pada label dia. Alright, so benda-benda ni boleh tengok dalam akta makanan. Check, boleh check. Alright, ini adalah petikan ni lah. Alright, so operasi khas Oktober, ni benda-benda hasil Kementerian Kesihatan Malaysia pada 2019. Pada bulan Oktober, dia dah pergi lawatan kepada 506 premis makanan. Okay. Okay, 2000, okay, produk makanan berdilai telah disita. Okay, Caesar tadi, sita lah. Okay, lupa ya. Alright, so 47 notice, okay, warning letter lah telah dikeluarkan. Alright, 103, okay, laman web sosial telah disekat. Okay, ini penjualan kepada produk-produk yang tak dibenarkan lah ni. Okay, peraturan-peraturan makanan 1985, ni dalam barat akta bagi tahu, peraturan menyatakan bahawa label makanan tidak boleh mengandungi akuan kesihatan. Akuan kesihatan ni health claim lah, health claim. Okay, tidak boleh mengandungi akuan kesihatan seperti mencegah, mengurangkan, merawat, menyembuhkan penyakit. Okay, kegagalan mana-mana peruntukan di bawah peraturan Makanan 1985 ini, okay, ini Food Regulation 1985, alright. Kesalahan, jika disabit kesalahan, boleh didenda tidak melebihi RM10,000 dan penjara lebih 2 tahun. Alright, so ini adalah hukuman yang boleh dikenakan lah kalau sekiranya didakwa di mahkamah. Okay. So jumlah sebenar hukuman itu bergantung kepada betapa teruknya, seriusnya didapati bersalah. Okay, suatu pembicaraan. Alright. Okay, ni contohnya pendakwaan, okay, prosecution, okay, dia dakwa, okay, di Amerika. Alright, di Amerika dia 15 Mac, okay, 2016. Alright, dia bagi tahu ada masalah dia jual produk yang adulteration. Okay, kalau di US sana dia dijatuhkan hukuman ni sebabkan dia ada menjual produk adulteration, walaupun waktu pembicaraan itu dia mengaku bahawa dia tidak tahu produk yang dia jual tu. Okay, mungkin dia dapat pada orang lain, tapi disebabkan dia yang jual dan isu tu dapat kepada dia, walaupun dia tak tahu benda tu, dia dijatuhkan hukuman tu juga. Okay, sebab apa? Sebab dia tu kan tukang jual. Sebab tu penting kalau kita nak jual barang tu, kita kena selidik dulu, okay, asal usul produk tersebut lah. Kalau takut-takut kita pula yang kena penjara. Alright, dan juga ada denda. Alright, so yang ini, okay, ini contoh kes, okay, di mana mengandungi barang-barang terlarang, okay, benda-benda bahaya, okay, pengawet terlarang, okay, didenda RM10,000 jual laksa, okay, dengan pengawet terlarang, okay, ini, tapi ini kalau kita ikut law, alright, ini dia dapat RM10,000 je denda, bujur saya baik, okay, sebab kalau lagi teruk isunya, mungkin dalam tu ada benda boleh membawa kematian, boleh membawa kepada penyakit-penyakit yang kritikal, okay, dia boleh pergi denda tidak lebih pada RM100,000 Malaysia. Alright, dan juga tidak denda, tidak penjara tidak lebih 10 tahun. Alright, ni kalau dibicara ke mahkamah. Okay, kalau isu-isu macam ni yang baru masalah kepada hazard kesihatan ni, kematian dan sebagainya. Alright, dia kalau teruk benda ni didapati bersalah, okey, maksimum boleh pergi sampai RM100,000 Malaysia, penjara 10 tahun. Okey, tapi kalau contoh dia dapati macam kurang kritikal macam ni, dia denda RM10,000 macam tu, tak kena penjara. Okey, tapi sebenarnya dia bergantung kepada keterukan isu tersebut dan waktu pembicaraan tu macam mana dia dijatuhkan hukuman. Alright, boleh sampai RM100,000 dan juga boleh penjara tidak lebih daripada 10 tahun. 10 tahun lama, kan? Alright. Okay. So pendakwaan ni, prosecution ni, okay, hukuman ni, okay, pendakwaan ni in deciding whether to prosecute, okay, dalam menentukan nak dakwa ataupun dakwa ni, okay, ada beberapa perkara yang food authorities ataupun penguatkuasa ini dia akan ambil ambil kira jugalah dalam faktor menentukan. So, okay, tak adalah dia nampak benda ni tu dakwa tak, dia ada consideration dia. Okay, so ini adalah benda-benda yang dia listkan, benda yang dia akan tengok sebelum dia dakwa sesuatu kes tu. Okay, alright. So adakah betapa teruknya serious of alleged offence, okay, betapa teruknya isu tersebut, okay, kritikalnya isu tersebut. Okay, yang kedua, previous history, ada tak sejarah
ataupun track record sebelum ni, ada masalah dengan produk ni tak sebelum ni, okey, ada ada rekod buruk tak sebelum ni, pernah terjadi tak benda macam ni pada produk yang sama. Okey, yang ketiga, dia tengok macam mana pula daripada segi apa ni, pengeluar pula, adakah dia ada alasan-alasan yang logik untuk dia, untuk dia defense diri dia. Okey, secara secara telitinya dia dia bawa benda ni kadang-kadang mungkin dia kata oh, ada kelonggaran ataupun ada lubang-lubang daripada segi defend daripada pengeluar sebut yang boleh, yang boleh diterima. Alright, okay, so next ability important winner, ada tak saksi yang sedia untuk kerjasama, ada tak orang nak buka mulut, ada tak orang nak jadi saksi. Alright, okay, so willingness of the party prevaring interest, okay, ataupun company tu dia ada tak ciri-ciri menunjukkan bahawa dia dia sanggup untuk tidak mengulangi kesalahan ni lagi. Okey, contohnya mungkin kali pertama dia baru berlaku, okey, dia janji, dia dia buat response letter, dia kata dia berjanji dia takkan buat lagi benda yang sama, dia dah buat corrective action dan sebagainya. So yang tu dia boleh batalkan pendakwaan. Okey, mungkin dia dalam track record dia sebelum ni baik ke, okey, so boleh consider lah. Alright, so dia probable okey, public benefit of prosecution, okay, macam mana kesan ni kepada public, okay, kepada masyarakat, okay, adakah kalau kita dakwa benda ni dia akan bagi impact yang besar kepada masyarakat, maksudnya dapat menahan isu-isu macam ni daripada terus berlaku, okay, mungkin dapat menghalang daripada kilang-kilang yang lain buat benda yang sama, okay, ada tak benefit daripada sudut macam tu, okay. So kalau daripada segi kriteria-kriteria faktor ini diambil kira, okay, barulah sama ada ditentukan dia nak buat pendakwaan ataupun tak buat, nak buat tak prosecution ataupun tak buat. Alright, nak dakwa ataupun nak tak dakwa company tersebut. Alright, okay, dalam menjalankan prosecution ataupun pendakwaan dalam food safety, okay, so the food authorities are advised to consider number of factors in deciding whether to prosecute. Okay, sama ada nak buat dakwaan ataupun tidak, dia kena consider beberapa faktor, iaitu the seriousness of the alleged offence, iaitu keterukan kesalahan yang dibuat. So kalau teruk dia mungkin boleh didakwa, kalau tak teruk mungkin dia tak, tidak didakwa. The previous history of the party concerned, okay, dia kena semak sejarah syarikat tu, adakah dia pernah didenda, pernah didakwa dan sebagainya. The likelihood of the defendant being able to establish a due diligence defence, okay. Due diligence defense kat sini bermaksud ialah syarikat tersebut, defendant tu, dia boleh menunjukkan, boleh membuktikan tak dia punya syarikat ada record, contohnya berkaitan dengan HACCP ke GMP ke, yang dia telah buat benda-benda ni. So kena ambil kira juga dia boleh demonstrate ataupun tidak diligence defense ni, dia boleh buktikan tak dengan dokumen dia dan sebagainya. And then the ability of any important witness and their willingness to cooperate. So mungkin melibatkan saksi, ada saksi tak, okay, yang berkaitan bila kita nak buat pendakwaan ni. The willingness of the party to prevent a recurrence of the problem, okay, adakah pihak syarikat ni ada kemahuan untuk mengelakkan berlaku lagi perkara ni, okay. So kalau dia memang bersungguh-sungguh nak ni, mungkin tidak dikenakan pendakwaan ataupun bergantung kepada food authority tersebut. And then the probable public benefit of a prosecution and the importance of the case, okay. So dia kena consider juga adakah apa impact kalau dia buat prosecution ni ataupun tidak buat prosecution terhadap public, okay. So dia kena consider lah beberapa faktor ni dalam nak buat pendakwaan, okay. So that's the all of our topic. In summary, we have studied that adulteration of foodstuff
Okey, tu tadi ada sedikit ulangan daripada Madam Wani lah tadi. Okey, itu sahaja untuk chapter ini. Okey, so kita dah belajar mengenai apakah apa ni kita panggil inspector, requirement inspector. Okey, macam mana badan-badan yang menguatkuasakan undang-undang di Malaysia. Alright, apakah daripada segi penilaian dia, okay, apakah itu observation, apakah itu warning letter, okay, apakah itu violation, contoh-contoh violation, apakah isu-isu contoh yang ada di Malaysia dan di luar negara. Alright, macam mana misleading tu bawa, okay. So, ini adalah basically untuk chapter ni lah. Alright, so kalau ada apa-apa nak tanya, alright, nanti boleh tanya saya lah. Tak mana-mana, okay, nanti kita akan bincang balik lah. Okay, so tanpa memasa, that's all, okay, untuk chapter ini. Alright, this for last chapter. Okay, thank you very much. Okay, nanti kita akan do a revision class lah. Okay. So, that's all for today. Thank you very much. Assalamualaikum. Okay, bye-bye.